Siapa datang? Puji Tuhan, bertemu kembali di dalam ibadah online Anason Minggu HKBP Bali G. Di minggu pertama di bulan Maret, kita mengucap syukur jika kita pada hari ini masih boleh beribadah bersama untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, kita mengucap syukur di sini ada teman-teman mewakili Anason Minggu. Tuhan Yesus, buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan dan sukacita kepada kami. Dan pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, banyak yang mau kami minta di dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan tahu apa yang kami inginkan. Dan kami mau juga Tuhan, kami dan seluruh keluarga kami, teman-teman kami, dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada hari ini juga bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, dengan segala persembahan kami, suara kami dan hati kami hanya untuk Tuhan. Ampunikan Tuhan dari segala dosa yang kami lakukan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, anak-anak, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian Laskar Kristus. Saya bukan pasti.
dua, tiga. Tiba ke tempat, ingat dan suci ketahuan hari yang dikutuskan tadi. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam enam hari. Tetapi pada hari yang tujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam enam hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian bunyinya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pada kami, kami mohon mengasuhi saudara dan kami. Amin. Anak-anak Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami mohon maaf atas segala kesalahan dosa kami. Tuhan, ampuni kami dan hapuskanlah segala dosa kami, dosa ayah ibu kami, dosa teman-teman kami, dan sesama manusia. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Amin. Anak-anak, kita sudah mengaku dosa kepada Tuhan. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan akan keampunan dosa kita di dalam Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang
yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang hendak kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan. Sama-sama membaca firman Tuhan ayat bulanan yang diambil dari kitab Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma karena perkutusan dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 381 Yang Maha Kasih. Percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan
sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi aman. Iya, sehat semuanya. Sehat aman. Iya, baiklah. Adik-adik semua, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita semua membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa dulu. Mari tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami semua boleh berkumpul. Kami berkumpul dengan keadaan yang gembira karena bisa berjumpa dengan kawan-kawan kami, bisa berjumpa dengan guru sekolah minggu kami, dan juga ya Tuhan, kami bergembira karena kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami. Kita akan mendengarkan adik-adik yang ada di depan Amang ini membaca firman Tuhan bersama dengan Amang bersilih ganti, gitu ya? Sepakat ya? Sepakat tidak? Iya sepakat ya. Kita buka Injil Markus 14 ayat 43 sampai 50. Nanti Amang mulai dulu baca, kemudian adik-adik semua sama-sama membaca juga di ayat yang ke-6, gitu ya. Yuk, Amang akan mulai untuk kita semuanya. Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Kemudian ada orang yang menjaga.
Nah, Yesus, kalau kita bicara tentang firman Tuhan pada saat ini, ceritanya itu adalah doa Yesus. Itu ditangkap. Yesus ditangkap. Tapi ingat adik-adik, Yesus ditangkap bukan karena dia bersalah. Yesus ditangkap bukan karena berbuat kejahatan. Yesus ditangkap bukan karena mencuri. Yesus ditangkap bukan karena apa? Karena menyakiti hati orang lain. Jadi Yesus ditangkap itu karena apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Enggak ada ya? Iya, aku ceritakan. Jadi Yesus itu di sepanjang pelayanannya, dia itu memberikan kebaikan. Dia khotbah mengajarkan tentang kebaikan, tentang kasih, untuk menolong orang lain, untuk memberitakan kabar-kabar sukacita. Jadi kalau kita lihat pada saat ini, kita dengar firman Tuhan bahwa Yesus ditangkap, itu bukan karena Yesus itu orang jahat. Jadi kita harus tahu bahwa Yesus bukan orang jahat. Ya, ada semua ingat ya. Yesus ditangkap bukan karena berbuat jahat. Dia ditangkap itu karena ada orang-orang yang tidak menyukainya. Kalau kita baca firman Tuhan tadi, siapa yang tidak menyukainya? Wah, banyak di situ imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Jadi mereka tidak suka kehadiran Yesus. Ketika Yesus ada dalam kehidupan mereka, tidak banyak lagi orang yang datang kepada ahli-ahli Taurat untuk apa? Minta nasihat, Pak, ini sakit, tolong didoakan. Tidak ada lagi kepada mereka. Tapi semuanya datang kepada Yesus. Jadi mereka tidak suka. Gimana lah ya caranya Yesus ini supaya pergi dari sini, tidak banyak lagi pengikutnya? Kemudian mereka berpikir, satu, yaitu hukum Yesus, salibkan dia. Jadi mereka cari siapa dari ke-12 murid Yesus. Murid Yesus kan ada 12 pada saat itu kan ya, anak-anaknya ada 12 murid. Dicarilah, dapatlah si Yudas. Yudas ini adalah bendahara dari 12 murid. Jadi dia yang pegang uang, dia yang semuanya pegang. Jadi kalau mau makan, minta duitnya dulu Yudas. Ya, berapa? Segini, kita makan nasi goreng. Dikasih baru dibeli. Tahu-tahu mereka tahu kelemahan Yudas. Yudas bukan karena tidak suka sama Yesus. Yudas bukan karena dia itu benci sama Yesus. Tidak. Tapi Yudas karena pada saat itu orang lihat, oh, kayaknya Yudas yang bisa kita hasut supaya apa? Menyerahkan di Yesus. Dikasihlah uang kepada Yudas. Yudas, sini dulu. Gini loh, kamu kan murid Yesus kan? Iya. Terus apa? Terus imamnya mengatakan, gila, kamu gak suka sama Yesus. Kamu gak suka sama dia. Tapi bukan Musa juga sukanya kami sama dia. Tapi yang kami mau adalah gini aja deh. Aku kasih uang samamu ya. Kasih uang samamu, tapi kamu serahkan kepada kami Yesus. Deal, setuju mereka. Nah, pada hari yang ditentukan, Yesus sedang bersama dengan para murid. Habis berdoa di taman Getsemani, gitu kan ya? Berdoa kepada Bapa, ingat kan cerita minggu lalu kan? Berdoa sampai nangis Tuhan, ya Bapa kalau boleh lewatkan cawan ini, artinya apa? Ya Bapa kalau boleh aku gak usah menderita, gak usah aku ya Tuhan, kalau bisa Tuhan aku, gak apa, Bapa gak usah aku gitu kan. Tapi kalau kehendak Bapa terjadi. Datang para muridnya, para imam ini kan datang. Tapi memang kita sudah bilang sama mereka, orang yang kupanggil dengan rabi dan kucium dia, dialah Yesus, tangkap dia, gitu kan? Para imam sudah tahu sama dengan para serdadu itu, tentara itu yang mau menangkap Yesus itu. Jadi kata mereka, gampang, datang Yudas, dia rabi, katanya. Mereka bilang, oh itu Yesus, rabi. Terus dicium itu kayak dikuman. Jadi kalau datang opung cemana? Opung kalau cium paupungnya gimana? Dikasih semua, dipipi, dikenin. Itu yang dilakukan oleh Yudas, dikuman.
kita Rabi, di umat Yesus. Lalu mereka yang tidak suka sama Yesus yang menangkap ini, ibu Yesus, tangkap. Tapi Yesus tidak lari, tangkap. Iya, ini aku Yesus. Seperti yang sudah dinubuatkan dalam firman firman Tuhan, ditangkap pada saat itu. Tapi adik-adik, semuanya tidak mau. Ternyata semua murid-muridnya ini tidak rela kalau Yesus kita ditangkap. Lalu ada salah satu muridnya pada waktu itu, ya, Simon Petrus. Kemudian dia ambil pedang, ya kan? Ambil pedang, dan salah satu tentara itu dia pakai. Langsung ambil. Kata dia begitu. Kemudian kenalah kupingnya sampai berdarah. Begitu kan dia. Aduh. Kata Yesus, Yesus kan mengajarkan bahwa kita harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Kejahatan dibalas dengan lalu terjadilah Yesus kemudian ditangkap, diambil pedang oleh kawan-kawannya ini, murid-muridnya ini. Kemudian Yesus menegur sebenarnya kepada muridnya ini, kenapa kau lakukan ini? Bukankah aku ini memang di dunia untuk menebus dosa lalu manusia? Jadi anak-anak terkasih, adik-adik, ingat Yesus ditangkap, disalibkan bukan karena Yesus berbuat dosa, berbuat salah. Yesus tidak melakukan kejahatan sedikit pun. Tapi karena ada orang yang tidak menyukai Yesus, maka Yesus harus disingkirkan. Kalau Yesus ada, maka kita akan pernah terancam. Tadinya ada pengikut kita, kata Alilah Taurat, tapi sekarang ikut Yesus. Cemana ini? Maka ditangkap. Firman Tuhan pada saat ini, adik-adik semua, mengajarkan bahwa kita harus mengasihi Yesus. Kalau Yesus itu mengajarkan tentang kasih, mencintai sesama, maka kita semua juga harus mencintai, mengasihi sesama. Jadi kalau ada kawan yang mengganggu kita, bisa jadi pukul dan bisa jadi pukul. Boleh tidak kita ambil batu dan panggil pukul? Bilang, enggak kau. Boleh tidak? Enggak boleh, ya kan? Enggak boleh. Tapi yang harus dilakukan apa? Jangan kau lakukan itu. Aku kan enggak ganggu kamu. Enggak boleh begitu. Mau dia kayaknya gitu kan ya. Syukurin. Boleh kita balas? Iya. Nah, firman Tuhan pada saat ini kan Yesus, dia ditangkap. Tenang dia. Karena apa? Dia adalah orang yang benar, tidak berbuat salah. Jadi ketika itu ditangkaplah Yesus, dan firman ini terus mengajarkan kepada kita. Yang pertama, kasihi Yesus dengan apa? Berbuat dan berkata penuh cinta kasih. Jangan balas ejekan dengan ejekan. Kemudian yang kedua, ya, tetap setia pada firman. Gitu kan, tinggal apa kok? Tinggal kau katakan aja, ya, Rabi, kemudian kau umat dia, itulah dia, dapat uang, gitu kan ya? Tidak boleh. Jadi artinya kalau adik-adik di rumah, kalau mau berbuat baik kepada siapapun, jangan mengharapkan apa? Jangan mengharapkan balas jasa. Baik sama mama, tiba-tiba mau ngepel rumah, mau ngepel apa lantai segala macam, mau cuci piring karena ya kan? Gak boleh. Kalau kita mengasihi orang tua itu harus tanpa ada apa? Ada maunya. Jangan karena nanti kau dapat uang jajan baru bantu mama, gitu kan? Ke gereja biar apa? Dapat uang jajan selain uang persembahan. Jangan. Tapi kalau mengikut Yesus, kita harus seperti apa? Berbuat baik tanpa mengharapkan balas jasa. Nah, adik-adik juga, walaupun ada corona nih, ada virus nih, kan sudah ada pos-posnya kan, jangan malas-malas lagi. Gak bisa ke gereja, tapi Tuhan membentuk, ternyata di rumah si anak kami bisa apa? Kami bisa beribadah sekolah minggu. Jadi adik-adik semua,
mari kita bersikap jangan seperti Yudas, jangan juga seperti Simon Petrus yang marah langsung diambil pedang membunuh kuping dari salah satu serdadu hingga putus jalan. Jangan cepat marah, lihat dulu siapa yang salah, kemudian tegurlah yang salah. Cintai orang tua jangan karena ada maunya. Dan yang ketiga, tetap setia pada firman Tuhan, tetap setia dan jangan berbuat dosa. Ingat, Tuhan Yesus ditangkap, kemudian menderita, dicambuk, diejek, kemudian disalibkan. Itu karena apa? Karena kita semua. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan yang menghormati, yang menyayangi sesama kami, termasuk orang tua kami. Kami juga janji Tuhan, pokoknya kami tidak mau membuat dosa lagi, karena Tuhan sudah ditangkap menebus dosa-dosa kami semua. Jadi adik-adik semua, demikianlah firman Tuhan. Semoga kita tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, menjadi anak-anak yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami bersama-sama sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak yang baik. Biarkanlah kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan mencintai sesama, berkata dan berbuat baik demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela ditangkap, Engkau rela mati untuk kami semuanya. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Inilah doa kami. Amin.
Ya Tuhan Yesus, puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu karena Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu ini masuk ke kerajaan-Mu. Sungguh Engkau Tuhan Maha Pemurah yang memberkati pekerjaan orang tua kami. Sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan Yesus, kami persembahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan, terimalah anak-anak ini dan terimalah juga persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini agar menjadi persembahan yang harum bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wajahnya